Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin Anime Mugen lagi. Dan di sini buat kalian pengen request, langsung saja komen di bawah ya, cuy. Jadi gue di sini bakal bacain di komentar kalian. Karena di sini gue agak kecewa nih, cuy, ya, sama Sukuna yang kemarin, guys. Pada di fotonya ada Sukuna tangan 4, cuy. Ternyata gue kena clickbait juga, cuy, sama yang punya website ya, bangke. Tapi ya semoga aja nanti beneran ada ya Sukuna yang tangan 4, guys. Semoga aja dibuat dengan cepat gitu loh. Dan oke, kita bakal langsung bacain aja, cuy. Nih ya, dia yang pertama nih, request apa nih? Request bang, dari kemarin belum dibaca. Madara yang baru versus Isiki yang OP parah bang. Buset, ada parahnya gitu ya. OP parah. Maksudnya Madara yang ini ya, yang baru ini guys, ini emang kuat banget sih. Isiki kayak sih, kalau dihitung-hitung kayak masih menang Madara sih kayaknya ya. Nah ini Isiki yang OP yang sebelah kanan guys. Aduh, ada musik-musik dari tim Kara men. Ntar suara gamenya terlalu gede cok di kuping gue. Isiki bisa ngimbangin ternyata loh. Bisa ngimbangin guys, bisa ngimbangin ternyata ya. Bisa ngimbangin dia cuy. Kita lihat di sini, tapi darahnya Madara tuh penuh-penuh lagi ya. Kita lihat nih ya, gue sih kayak tetap megang Madara sih teman-teman. Madara agak-agak berat cuy. Nah ini mah gak bisa. Tapi seenggaknya tadi Isiki bisa lah ya, kurangin darahnya Madara sedikit doang guys. Oh tuh kan ultimate lagi. Ultimate juga kayaknya percuma. Ada Madara ini agak-agak ngeri juga cuy. Tuh oke okay. Weh. Penuh lagi nih darahnya gitu-gitu nih. Wah tetap guys gak bisa guys. Madara terlalu kuat dia di sini ya. Yang selanjutnya adalah request bang, Ain's All Gone sama kalau nggak ada Tanjiro lawan Asta Mode. Dia minta Ain's lawan Asta Mode atau gimana anjir? Kalau Ain's mah nggak imbang guys. Ain's nggak imbang cuy. Paling kalau mau Tanjiro sama Asta aja udah bener ya. Kalau Ain's nggak imbang guys. Ain's itu karakter for power dia. Cuma kalau pengen nyoba boleh lah. Boleh ya nih kita tes guys Ain's. Semoga aja sih dia nggak gunain yang ini ya, yang HP infinite-nya dia guys. Semoga aja masih pake mode normalnya lah. Jadi seenggaknya bisa ada harapan buat si Asta menang. Walaupun kayaknya agak kecil juga sih menangnya ya. Tapi seenggaknya bisa lah kurangin darahnya cuy. Wah anjir, belum nyentuh sama sekali nih. Belum nyentuh sama sekali nih guys. Tuh dia aktif-aktifin kayak buff-buff gitu guys. Nah ini darah kayak gini nih. Ini darah gini nih gak bisa dimatiin guys. Darahnya nih infinite ya. Mati langsung. Asta dijadiin rendang kan. Diketawain tuh sama si Ains ya. Oke yang selanjutnya adalah apa nih, Ghost Final Form tempatnya paling bawah versus Zoro Wano. Anjir ini nggak imbang lagi cuy. Ghost itu karakter kuat teman-teman. Ghost itu karakter for power cuy. Di atasnya ini dia, di atas Naruto Baryon. Nih ya Ghost Final Form nih. Gue lupa ya yang overpower tuh Ghost yang ini atau yang bener Ghost ini kan overpower ya. Coba kita tes dulu guys. Coba lawannya Zoro Wano dia. Tuh kan bener nih yang overpower anjir. Zoro Wano hilang guys tuh. Tuh dipukulin anjing di Sekizo teman-teman. Kagak dikasih ngehit anjing. Dah tuh ya. Requestnya yang imbang-imbang aja guys. Mungkin dia nggak tahu kali ya ghostnya sekuat ini cuy. Oke yang selanjutnya adalah request Sasori dan Kankuro versus Child Emperor dan Drive Knight. Oke, Sasori sama Kankuro ya. Sasori ada di sini, Kankuro ada di sini. Lawannya adalah Child Emperor dan Drive Knight. Ini Child Emperor di sini ya. Ini Drive Knight, ini Child Emperor. Ya sih gue megang tim kanan sih bos. Anjir Child Emperor bocil tapi bener bocil banget. Size-nya terlalu kecil guys. Size-nya kayak tuyul lah ini, terlalu kecil banget men. Siapa yang menang guys? Gue dukung tim kanan lah sudah pasti ya. Dukung tim kanan nih bos, senggol dong.
Oke, masih dajar-jar terus. Buh. Cell Temporer enggak bisa diremehin, guys. Bocil-bocil kuat dia di sini ya. Bocil-bocil kuat ya, guys. Matikah ada Sasori mati duluan kayaknya tuh ya. Sepertinya Sasori mati duluan, guys. Apakah dia mati? Itu Sasori udah mati ya, sisa si Kankuro doang. Dia mencundangin teman-teman, tapi kok dari Kankuro kagak berkurang dah. Dari Kankuro enggak berkurang, guys. Berkurang dikit-dikit doang tadi. Oh, udah. Ini enggak kelihatan, coy. Ini asap-asap, ini asap dari mana sih? Ini asap-asap skill siapa, guys? Anjir, ngalangin tadi ya, jadi enggak kelihatan, cuy. Oke, yang selanjutnya adalah Bang Vegito All Form dan Natsu Base versus Luffy All Form dan Vegeta Base. Oke, ini untuk lawannya Vegeta Base. Jangan yang ada Ultra Ego. Anjir, gue mana tahu, coy, yang gak ada Ultra Ego yang mana ya. Sama si Luffy. Luffy-nya yang mana enaknya ya? Kayak gini aja deh ya. Soalnya Luffy ada banyak, coy, base form-nya ya. Oke, kita lihat nih ya, menang siapa, guys. Gue dukung tim kiri kayaknya, Natsu nih. Gue dukung yang ada Natsunya, guys. Anjir sih, tembak-tembakan yang dari Dragon Ball itu kuat-kuat banget ya. Di mereka sakit banget, guys, yang bola-bola kecil biasa itu ya. Buset, Natsu, bos, ngeratain dua orang tuh ya. Natsu awaken, temen. Ada api-apinya gitu di sekujur tubuhnya tuh. Tapi Luffy juga ada api-apinya, guys. Itu efek apinya si Natsu atau emang skillnya dia, cok? Dia emang bisa keluarin si Red Hawk-nya kayak ada api-api gitu ya. Karena siapa kata teori comeback Israel, guys? Apakah bisa di comeback, teman-teman, sama si Luffy dan Vegeta? Wah, di ultimate. Wah, kena lagi anjing ultimate-nya, bos. Luffy dibakar, cok, anjing. Jadi perkedel, anjir. Darah, mukanya jadi biru tuh ya. Jadi hitam, guys. Mukanya Luffy jadi hitam, guys. Gara-gara kena gosong tadi ya. Kena api jadi gosong, anjing. Luffy mati duluan. Dan akhirnya Vegeta ikut mati juga, bos. Anjir. Oke, yang selanjutnya adalah Bang, coba tandingin Golden Cooler bukan metal versus Madara level kekuatan menengah. Golden Cooler bukan metal, maksudnya apa, guys? Golden Cooler tapi bukan metal. Golden Cooler tapi bukan metal. Ini maksudnya Golden Cooler ini. Ah, nge-crash. Oke nih ya, tadi sempat nge-crash, guys. Lawannya Madara menengah. Menengah yang mana ya? Gua agak bingung juga, cuy, sebenarnya. Nih ya, gue lawan random aja lah, Madara yang mana aja, guys. Bentar, mapa ganti. Nah, sini oke lah ya. Ini gue gak tahu, guys, Madara kuat atau menengah atau lemah, gue gak tahu, cuy. Kita tes aja di sini. Cooler agak-agak brutal juga di sini ya, cuy. Agak-agak brutal juga nih. Wah, anjing, Madara gak bisa nyentuh, teman-teman. Nyentuhnya cuma kayak satu hit doang kayaknya tuh ya. Anjir, kagak dikasih ampun. Kagak dikasih ampun, bos. Wah, Susanoo, guys. Teori comeback Israel kah? Ini Madara bisa kesentuh atau kagak, cuy? Wah, gak bisa kesentuh kayaknya dah. Itu Cooler mukul-mukul gak nyentuh ya. Ultimate. Bahkan ultimate tidak sentuh, guys, Madara di sini ya. Apakah bakal di comeback? Sepertinya kagak ya. Madara kagak nyerang-nyerang, anjir. Nyerangnya dikit doang tuh ya. Oke, yang selanjutnya adalah Bang, coba Shadow versus Limitless Gojo. Penasaran siapa yang menang. Limitless Gojo ya. Limitless Gojo, kemudian Shadow ada di sini. Gue lagi nungguin karakter baru lagi. Sebenarnya ada sih, guys, Tobi yang pakai pedang gitu. Karakter baru juga itu, cuma gue belum install. Oke, kita lihat di sini ya. Oh ya, sama Urahara. Anjir, lupa gue install juga, bos. Gue orang gak suka lupaan, guys, kadang. Oke, kita lihat nih ya, Shadow versus Limitless Gojo. Tapi ini kalau misalkan pertarungannya lama, kita skip ya. Seenggaknya gue liatin sampai 1 menit 2 menit dah. Oke, dia aktifin matanya cuma sebentar doang. Yah, Shadow gak bisa nyentuh Gojo, guys. Infinity-nya terlalu tebel kayaknya ya. Apalagi Gojo udah buka topengnya, teman-teman.
Ini Shadow nggak bisa nyentuh, anjir, kasihan banget, cuk. Harus ada timing dia kalau pengen nyentuh. Tuh kan agak kena ya di mech-nya. Di mech-nya gak masuk, anjing, kasihan banget. Nih, makan nih skill rep. Duh. Oh, tapi Shadow juga. Oh, kena dikit, kena dikit. Di mech-nya kena dikit, guys, tadi. Oke, nah ini kalau udah dapat timingnya udah enak, guys. Gojo darah berkurang ya. Anjir, pertarungannya ini pertarungan apaan, guys? Nggak kena-kena di mecha, cok. Wih, dapat. Dapat serangannya dikit doang ya, kasihan Shadow, guys. Kena. Kena gak sih itu? Oh, kagak, guys, nggak kena. Sama-sama kagak kena, anjir, ini match apaan, cok? Kagak ada yang kena, guys, di mech-nya, anjing. Yang satu infinity-nya tebel, yang satu lagi agak-agak susah dihit, walaupun bisa dihit sih, cuman agak susah juga tetap ya. Dan ini sekarang ada merah-merah, guys. Ini merah-merah nih efeknya siapa, cuy? Oh, Shadow, guys, kayaknya tuh ya. Darahnya ngerigen, anjing. Darahnya ngerigen, guys, Shadow ya. Udahlah, 10 detik lagi, teman-teman. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Coba tanggung skill dulunya. Oke, udah mulai masuk. Udah kali ya? Capek guys nonton Dina ini kagak kena-kena coy di mic-nya, bangke. Ini aja request apa nih, Bang? Coba Kumagawa dari Medakakbok versus random tempatnya kirinya Goblin Slayer. Kumagawa nih siapa, cuy? Tolong guys kalau kasih lokasi. Gua kurang tahu juga Kumagawa siapa ya. Kalau Goblin Slayer gua tahu anjing. Goblin Slayer coba kita cari dulu di sini ya. Goblin Slayer. Nih, Goblin Slayer di sini. Oh, Kumagawa ini. Oh, Kumagawa tuh ini guys di sini dia minta random anjing ternyata musuhnya. Oke. Ternyata dia ngasih lokasinya, guys. Gua kira dia tadi minta ini musuh yang di samping Goblin Slayer anjing. Oke, nice. Nah, ini guys. Kalau sekiranya karakter yang menurut kalian gua nggak tahu gitu ya, yang menurut kalian gua asing, kalian kasih lokasinya, guys, biar gua nemunya gampang ya. Tapi ini Kumagawa nih skill apa, cuy? Mukanya ada topeng-topeng gitu ya kalau kalian lihat tuh di pojok kiri, guys. Mukanya full senyum anjing. Kumano. Mirip kayak Lazy. Anjir, punya pedang, cuy. Mukanya mirip ini ya kayak si Lazy Gawa, guys, ya. Anjir. Itu cuma dua kali kena tembak bola-bola, guys. Langsung sekarat. Tapi itu kenapa nggak mati ya? Anjir, hidup lagi dong. Wah, jangan bilang nih tipe-tipe kayak ini, guys. Siapa namanya tuh? Kazuma ya, bener gak sih? Yang kalau mati hidup lagi. Ini kalau kalian perhatiin di mukanya dia tuh kayak ada besi-besi, guys. Mukanya berubah itu, guys. Yang awalnya manusia sekarang kayak ada besi-besi gitu ya. Gua nggak tahu itu besi atau apaan. Dan sekarang dia juga gunain pedang. Coba kita lihat. Oh, dia kayak cyborg gitu kah? Oh, mati, guys. Gua kira bakal hidup lagi, anjing. Mati, guys. Lawannya juga susah sih, anjing. Oke, yang selanjutnya adalah Bang, coba tandingin Kaminari dari Boku no Hero versus Luxus. Ini kayaknya dulu pernah deh Kaminari ya. Nih, Kaminari. Kemudian lawannya Luxus dari Fairy Tail. Luxus tuh berarti ada di sini, guys. Mana ya Luxus? Nah, ini ya. Listrik lawan listrik kan. Hurra. Oke, apakah dimenangkan oleh Luxus, guys? Kayak menang Luxus dah. Di sini sama-sama listriknya juga listrik kuning ya. Menang Luxus, guys. Hurra. Waduh, skillnya sakit coy ternyata ya. Skillnya si Kaminari lumayan sakit guys ternyata. Apakah akan mati kah langsung? Ayo, ini Kaminari masih ada kemungkinan untuk menang sih. Walaupun kayak tetap kecil juga ya tingkat kemenangannya, guys.
Ganesh mati langsung ke Binari. Mati guys. Oke, yang selanjutnya adalah request Fugo dan Arancia versus Abacio dan Mista. Ini berarti dari Jojo ya. Fugo tuh yang mana ya? Gue juga agak-agak lupa juga lagi. Padahal gue nonton Jojo guys. Cuma gue kadang suka lupa-lupa. Bentar, kita cari dulu ya. Fugo. Ini kan Arancia ada di sini ya. Ini ya. Oke. Gue tahu. Itu namanya Fugo ya. Kemudian lawannya Abacio dan Mista. Ini sih satu geng sama si ini semua, masih Giorno semua anjing. Abacio sama Mista nih ya. Oke, kita bakal lihat guys. Narancia. Gua megang tim kanan guys. Gua suka sama Mista dah. Tembakannya apa suka gua seneng. Tapi Abacio mati ya, seinget gua ya, dia mati cuy. Bener gak sih? Bener mati cok. Mati dia, iya bener mager. Anjir, kagak dikasih ampun guys. Masih Narancia ya. Terlalu imba cok. Oke, gue mungkin bakal baca. Gak usah baca deh. Gue pengen pertarungan overpower aja guys. Gue pengen coba ngetes nih ya. Last game kita bakal cobain ini deh, Ghost. Kemudian ada si siapa lagi ya? Jangan Alter cuy. Di sini siapa yang kuat-kuat lagi ya? Gilgamesh udah sering Gilgamesh mah. Overpower, jangan Goku lagi ya. Ini Goku soalnya tampilannya udah ada juga di sini nih di Ghost Final ya. Tampilannya kayak Goku juga anjing. Siapa ya guys yang enak kayak overpower di sini ya? Aduh. Udahlah Jinwoo aja lah anjing. Kemudian musuhnya coba Cosmic Garo. Aduh, Cosmic Garo sih kayaknya enggak terlalu kuat kalau di sini, guys. Gilgamesh deh anjir. Gilgamesh yang King coba ya. Oke, satu lagi gue bawa Madara kali ya ngetes ya. Enggak, Akutosa ya, Cok. Akutosa yang ini coba ya. Oke, kita lihat ya. Ini kita tungguin dulu guys animasinya. Oh my god. Itu udah langsung diserang anjir. Yang mati siapa tadi tuh guys? Sebelah kiri tuh kayak Sung Jinwoo ya. Sung Jinwoo kayak mati duluan teman-teman. Tadi udah langsung kena satu hit sama si Akutosa ya anjir. Tuh kan mati guys Sung Jinwoo-nya. Kasian banget anjir. Dia baru itu teman-teman, baru muncul tadi Sung Jinwoo-nya, cok. Tuh, langsung mati aja. Dipukul sama si Akutosa ya tadi ya. Buset, gila ini. Minimal darahnya ada yang berkurang dah, siapa ya? Kayaknya sih Gilgamesh sih, guys. Anjing, sama-sama ultimate, cok. Pusing juga lihat ya. Oh, Gilgamesh sekarang, teman-teman. Sisa si Akutosa ya lawan si Ghost nanti ya. Tapi Gilgamesh belum mati sih, baru sekarat doang dia. Oke, dia ultimate lagi. Ayo serang Gilgamesh. Gilgamesh mau mati tuh soalnya tuh ya. Anjing, Ghost agak bisa dibunuh apa tuh orang. Gilgamesh juga gak mati lagi anjir. Di mecha gak masuk guys. Itu udah pukulan mereka berdua ya. Akutosa sama si Ghost anjing. Wah gila sih. Ini pukulan gak kelar-kelar. Tapi kalau kalian perhatiin darah Akutosa berkurang tuh teman. Darah Akutosa berkurang tipis-tipis cuy. Anjing gak kelar-kelar cok. Ya udahlah. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.